Assalamualaikum dan selamat sejahtera guys. Berjumpa lagi kita di MG3 Hub. Hari ni Zik ingin pasang intake Max Racing MyV Gen 3. Zik dengar intake ini boleh tambah sampai 17 horsepower. Macam Zik punya 1.5 boleh tambah sampai 12 horsepower. Kenapa Zik ingin pakai intake ini? Sebab Zik tengok diorang dah cakap macam tu. Zik percaya sebab diorang dah letakkan di dalam website diorang, iaitu graf dyno diorang. Jadi ini bukannya adalah rekaan semata-mata yang di mana diorang mengatakan intake ni boleh tambah sukati, tapi diorang dah letak bukti di website diorang dan tak perlu dah kita untuk ragu-ragu betul ke intake ini tambah ataupun tidak. First, ingin berterima kasih kepada Max Racing sebab sponsor Zik untuk pasang intake Max Racing ni supaya Zik boleh review dan rasa sendiri apa kelebihan intake Max Racing ni. Dan korang jangan ke mana-mana sebab akhir video ini ada giveaway untuk korang untuk memenangi intake Max Racing untuk MyV. Jadi jangan ke mana-mana, tengok video ini sampai akhir dan Zik akan tunjuk cara-caranya macam mana korang nak menang intake MyV secara percuma. Jadi Zik nak cakap kat sini, ini adalah honest review daripada Zik lah. Zik tak ada dibayar untuk cakap benda-benda yang tidak betul. Jadi ini adalah honest review sebab Max Racing juga ingin Zik rasa sendiri sejujurnya untuk Zik test macam mana intake MyV ni boleh tambahkan horsepower anda. Jadi Zik nak rasa betul ke tak. Tapi Zik rasa memang ianya betul lah. Cuma Zik akan test dan Zik akan buat video kosong hingga 100 km. Zik akan drive dan rasa feedback tu macam mana dengan intake MyV ni. Dan Zik akan buat juga video bunyi bila idle dekat dalam enjin sebelum dan juga selepas. Lagi sekali Zik ingin katakan bahawa ini adalah honest review daripada Zik dan Zik tak nak cakap indah-indah belaka ya, cerita yang bukan-bukan. Maksudnya Zik mereka ayat untuk mencakap cakap intake Max Racing ni bagus ke apa, tidak. Zik memang betul-betul jujur dengan apa yang Zik cakap dalam video ni walaupun disponsor oleh Max Racing. Sebelum kita nak test intake Max Racing ni atau pasang intake Max Racing ni, kita perlulah beli dahulu. Takkanlah nak tunggu turun atas langit kot kan. Jadi macam mana korang nak beli ke intake Max Racing ni? Jom Zik tunjuk macam mana. So bila korang dah beli ni, korang boleh pasang sendiri ataupun korang boleh pasang di kedai. Kedai ni adalah cawangan-cawangan Max Racing lah, tak kisahlah di sekitar Malaysia. Tapi cara pasang untuk sendiri pun senang sebab Max Racing dah sediakan tutorial untuk pasang sendiri. Kalau korang yang ragu-ragu takut untuk pasang sendiri, boleh pergi ke kedai untuk pasang di kedai. Alright, jom Zik tunjuk macam mana kita nak beli intake Max Racing ni di website Max Racing. Jadi kita nak tengok di website Max Racing, okay? Jadi kita dah masuk dalam Max Racing punya website. So apa yang korang perlu, kita pergi ke products dan dekat bawah ni kita ada full set system eh. Jadi kalau macam korang pakai Vios ke, Gen 1, Gen 2, Gen 3, Beza, Alza, Azia pun ada. So kalau macam Zik ambil ni lah perduan MyV Gen 3 kan, dan Beza. Jadi Zik tekan MyV Gen 3 dan Beza ni. Korang dah masuk dekat sini, first thing korang akan nampak MyV kuning. MyV kuning kan, racing mestilah MyV kuning paling laju kan dekat Malaysia kan. Supercar. So macam ni dia full system lah, akan tambah 19 HP dengan 3 stage je. Tapi dengan kat sini contoh macam stage 1 ni dia ada tulis tambah 12.5 HP, yang ni untuk 1.5 lah. Kalau 1.3 akan tambah sampai 17 HP. Korang tak percaya, nanti Zik akan tunjuk lah dia punya graf. So kita tekan dulu stage 1. Kalau macam korang nak beli stage 2, stage 3 pun boleh, ataupun ke semuanya, nanti ada option lah untuk beli semua. So Zik macam ni, Zik nak beli intake sahaja. Zik tekan dekat stage 1. Lepas tu dekat sini dia ada bagi tahulah. Dan kat sini ada dyno graph diorang. Okay,
dynograph ni Zeke tak adalah nak cakap dia orang edit ke apa, sebab benda ni graph ni susah nak edit. Lagi satu, dia orang dah ada dah dekat sini DinoJet. Maksudnya memang betul-betul dia orang dah buat research and development untuk kereta MyV ni lah, daripada stock dan taban. Contoh macam Pro 2 Beza ni, kita tengok dia tambah sampai 17 HP. Bin line ni maksudnya 1.5 punya stock lah. Jadi kalau macam Beza 1.3, yang ni Beza 1.3 lah. Kalau macam 1.3 Beza, MyV pun sama, tambah 17 HP, boleh tambah sampai 17 HP. Korang bayangkan berapa banyak jugalah yang tambah. Dan korang boleh rasa dia punya top speed pun ada beza, top pun ada beza. Macam 1.5 liter ni, macam Zeke punya, boleh tambah sampai 12.5 HP. Jadi bila korang ni, kat bawah ni ada gate intake system. Korang boleh tekan gate intake system ni. Okey, lepas korang dah tekan kat sini, dia ada tulis kat sini installation guide. Korang boleh klik tu download, ataupun korang boleh pergi Max Racing punya YouTube. Kat situ ada installation punya guide lah. Senang, kalau video senang kan, korang boleh tengok, ikut je dia orang punya saja, boleh ikut terus dia orang punya tutorial. Jadi kat sini korang boleh pilih, contoh macam ni 1.3, 1.5, macam Zeke dia ambil 1.5 lah. Lepas tu filter color, boleh pilih antara biru ataupun merah. Jadi macam kat sini Zeke ambil lah biru. Okey, lepas tu install. Macam red pun install. Okey. Jadi kita tekan buy now. Alright, lepas dah buy now, kita ada di check out. Lepas tu dia cakap so view card lah. Jadi kat sini korang boleh juga tulis nama korang, last name, lepas tu street, town, contoh macam postcode ni. Okey, untuk bila korang beli intake Max Racing ni, dia akan ada option lah untuk korang nak pakai di Shell. Mungkin korang nak cepat-cepat kan, ui tak sabar aku nak pasang intake Max Racing ni kan. Jadi dia ada delivery charge sikit lah. Kalau macam free delivery charge, tak tahu dia pakai courier apa. Macam ni Zeke try lah, Zeke buat RM40,000 kan. So Zeke buat RM40,000, Selangor, tekan Selangor, Zeke try masukkan coffee Zeke lah. So kat sini macam ni dia ada DHL domestic RM15. Yang ni untuk korang yang macam nak laju lah, mungkin 2 hari sampai 1 hari sampai, Zeke tak tahu, tak pasti. Kalau macam free shipping ni, Zeke tak pasti Max Racing pakai courier apa. Jadi kalau macam korang boleh tunggu, tekan je lah free shipping ni. Okay, jadi korang boleh bayar untuk credit card ataupun debit card. So korang boleh pilih. Credit card ni korang boleh buat sampai 6 bulan, bayar 6 bulan, ataupun korang boleh bayar untuk 12 bulan. Jadi terserah kepada korang, korang nak beli cash terus ataupun korang nak pakai credit card buat installment. Tapi installment ni hanya apply untuk Maybank dan juga Public Bank. Okey, jadi bila kita dah set up semua, dah bayar semua, kita tekan place order dan bayar, dan kita tunggu dia sampai. Lepas korang dah order, Zeke nak cerita sikit lah untuk warranty intake Max Racing ni. Intake Max Racing ni, Max Racing bagi warranty selama 1 tahun. Jadi kalau macam korang ada bracket putus, tu boleh tukarkan. Dan contohnya bila air filter korang tu, air filter tu, dia kalau jadi apa-apa pun, dia boleh tukarkan secara percuma. Jadi kalau macam Zeke punya, Max Racing punya nasihat pada Zeke, dia cakap kalau intake filter tu, korang punya filter tu, kalau nak tukar, sebaik-baiknya tukar pada 25,000 km ataupun 1 tahun sekali. Kalau macam korang nak beli baru ataupun korang nak tembak minyak sendiri, nak bersihkan sendiri pun boleh. Bersihkan sendiri korang boleh beli kat Shopee, mungkin KNN punya minyak ke, 100 lebih tak silap Zeke. Ataupun korang boleh terus beli baru dekat Max Racing juga. Max Racing pun jual 100 lebih. Jadi dua-dua tu tak ada beza pun harga lebih kurang lah. Ini untuk maintenance air filter yang ada pada Max Racing. So tiap-tiap air filter mesti ada maintenance, tak adanya free maintenance kan. Tak ada. Jadi sebab ni kita nak optimumkan dia punya performance. Cepat betul barang sampai. Zeke baru order tadi, dah sampai kat depan rumah. Jom kita tengok. Boleh kita buat unboxing
Max Racing sekarang. Ui, dah sampai depan pintu. Cepat betul hantar. Okey, jom Zik ambil ni, jom kita buat unboxing. Yeah. Barang sudah sampai, barang baik sudah sampai. Okey, jadi dia punya box lah. So kat sini dia ada letak Fraser handle with care, jadi korang tak perlu masalah ada kemek ke apa. Setakat ni memang Zik dapat elok, tak ada kemek apa-apa. Dia betul-betul ni. Jadi Zik nak ambil pisau. Yeah. Ambil pisau, kita unboxing dulu. Jom kita buka dulu plastik dia. Sabar Zik nak buka. Alright, inilah dia punya kotak. So Zik buang plastik dulu. Alright. Kita ada ni, ada tulis premium quality, incredible sound, powerful response. Jadi kita nak buktikan betul ke dia punya ni, dia punya tagline ni. So kat sini dia tulis Japan Technology, designed and built by Max Racing. Okay, so Zik buka dulu yang ni, kita tengok apa dalam. Kucing pun seronok ah. Tengok, ada kotak, betul tak? Eh? Tengok. Ah, siap main plastik ni. Hai. Hai. Alright, kita dah buka dah. Apa ada dalam ni? Okay, kita tak lebih dulu, tutup. Yes, kita ada brochure Max Racing eh. So, ni flyers dia lah. Ada stage 1, stage 2, stage 3 macam Zik cakap tu. Dia punya dynograph. Ini dia punya intake lah. Specific intake 17 HP, tapi ni untuk 1.3. Alright, jom kita tengok dalam. Okay, dia punya balutan dia memang kemas lah. Korang tak perlu risau ataupun ada barang-barang damage ke kan. Baik, ni okay, kita buka dulu. Dia ada bagi stiker, korang boleh letak kat mana-mana. Baik, stiker, warranty card. Jadi warranty card ni korang tulis siap-siap, contact number, date of purchase, car plate dengan workshop kat mana korang pasang. Kalau workshop, kalau korang pasang sendiri, tulislah pasang sendiri. Yang ni adalah warranty yang Zik cakap tadi untuk 1 tahun. Ok, simpan ni. Dan kita ada dia punya ni lah, nut semua untuk pasang nanti. Right. Jadi kita tengok barang, barang betul dia. Alright. Ini pun kita ada. Ni untuk tampal dekat kereta lah, kalau korang nak tampal. Okay. Alright, kotak kita letak tepi. Alright, letak sini. Okay, jom kita buka ni, tengok. Yeah. Inilah barang dia. Memang cantik. Dia pun tak sabar nak pasang dekat my bilik. Jadi inilah dia punya ni. Dia ambil warna biru sebab Zik nak samakan nanti dengan Samco lah. Kalau Zik nak pasang Samco nanti kan. Samco warna biru. Warna merah ni my bilik baru tak ada lagi. Jadi ni dia punya Max Racing punya ni lah. Okay, kita simpan ni. Alright. Jadi yang ni dia panggil heat insulator punya besi eh. Jadi kalau panas pun dalam dia takkan panas.
Max Racing cakap. Jadi Zeke Russell ni pun bersih dia agak tebal dan dia memang heat insulator lah. Kalau Zeke tengok kat sini, mungkin dia ada cat yang buat heat insulator sebab cat dia agak macam kasar. Alright, jadi jom, Zeke dah tak sabar dah, Zeke nak pasang terus ke kereta Zeke. Jom kita tengok Zeke pasang. Alhamdulillah, siap juga akhirnya pasang benda ni. Ya Allah, belum masa bulan Ramadan ni nak pasang macam ni kan. Sumpah penat. Alright, Zeke dah buat dah perbandingan sebelum dan selepas tu. So, Zeke dah dengar dah antara dua tu. Jadi, Zeke penat jap sebab masuk dalam kereta lah bagi sejuk sikit kan. Dah lama tak pakai aircon je ni. Okay, jadi perbezaan daripada ideal yang Zeke dengar, bila Zeke tekan minyak, kalau selepasnya bila pakai intake Max Racing ni, Zeke dengar dia macam cekung. Tak tahulah, Zeke tak tahu nak buat bunyi dia macam mana. Tapi kalau korang perasan tadi, memang ada perbezaan bunyi dia lah antara dua. Dan bila Zeke tekan minyak tu, dia punya bising tu, dia punya bising tu, rasanya jiran-jiran Zeke pun mungkin akan marah lah. Tapi setakat ni, pada masa macam ni okey lah. Kalau malam-malam tekan memang kena pelempang lah kan. Jadi perbezaan yang Zeke dapat rasakan adalah ada dua ni lah yang Zeke tengok, antara dengan bunyi yang cekeng tu, lepas tu lagi satu dengan perbezaan dia adalah dia punya sedutan angin tu. Sebab jadi tengok intake Max Racing dengan biasa ni, dia punya perbezaannya adalah short intake. Untuk cold air intake pun ada, tapi Zeke akan explain ni untuk lagi satu episod, iaitu FAQ untuk intake Max Racing. Jadi ini Zeke, sebab sekarang ni Zeke adalah video untuk review saja. Jadi Zeke tak nak bercampur aduk dengan benda-benda yang saintifik yang macam fact-fact yang perlu kita dengar lah. Jadi fact nanti FAQ untuk yang episod lagi satu, Zeke akan cerita pasal apa bezanya short intake dengan cold air intake. Lepas tu betul ke Max Racing punya apa ni, dia punya adjustment tempat letak intake tu dekat situ. Jadi sebab kita ada perbezaan, macam contoh Pro 2, kenapa Pro 2 intake dekat sini, Proton intake dekat sini. Jadi Zeke akan explain untuk episod yang akan datang, sebab Zeke tak nak melengahkan masa banyak sangat untuk korang tengok ni, nanti korang bosan pula kan. Jadi lepas ni Zeke akan test pula untuk 0 to 100 km sebelum dan selepas, dan Zeke akan bagi perbezaan antara dua tu lah. Zeke akan bawa jalan-jalan, cuba try intake ni, apa rasa dia. Sebab Zeke nak tahu juga bila macam keadaan yang terlalu panas ke macam mana kan, dia ada efek rem ke tak. Jadi macam ideal ni rem macam biasa, tak ada masalah apa-apa, tak ada terlalu tinggi apa-apa, macam normal. Kecuali dia punya bunyi dengan dia punya masuk tu ada efek. Jadi performance Zeke nak try lepas ni, dan jangan ke mana-mana juga.
Untuk akhir episod ni kita ada giveaway dan Zik akan bagi tahu cara-cara macam mana kita nak menang giveaway daripada Max Dressing. Alright, jom. Jadi Zik dah test dah, pergi jalan-jalan, pergi try rasa kan, jalan jauh-jauh sikit macam mana dia punya rasa dia. Lepas tu Zik nak record dalam kereta susah sebab dia punya tripod tu agak susah nak hold. Jadi Zik tak dapat nak rakam, sorry lah. So Zik boleh cuma cerita lah pasal perbandingan dia. Jadi macam korang tengok tadi sebelum dan selepas, kalau korang dapat perasan, yang dia punya perbezaan dia adalah 1 second, mungkin 1 point lebih second. So Zik tak dapat nak kira ni sebab tak, Zik tak ada perkakasan yang lebih elok lah untuk kita, untuk Zik kira daripada 0 ke 100 tu berapa meter, second tu berapa point-point dia sampai detik-detik tu, Zik tak ada lah macam tu. Tapi kalau korang nampak memang ada beza 1 second kan daripada sebelum dan selepas tu. Itu yang Zik boleh cakap lah. Lepas tu pada korang yang macam tertanya kenapa kereta Zik ni 12 second, tak macam 10 second macam Max Racing punya video YouTube dia buat ni. So kalau korang boleh tahu, yang Zik pakai rim 17 satu, lepas tu Zik pakai Brembo 4 port Sumitomo lah, Sumitomo Lexus 4 port. Jadi dia punya roto size tu pun 315, jadi dia punya berat tu umpama macam sebuah rim jugalah. Jadi dia punya contoh rim 17 campur dengan Brembo lagi, dia dah macam umpama depan tu ada 4 rim, belakang ada 2 rim. Sebab belakang pun Zik ada pakai disc juga, tapi disc tu tak berat sangat lah. Jadi sebab tu lah mungkin 12. Mungkin kalau Zik pakai 15 standard punya brake, mungkin boleh dapat 10 second macam tu lah. Tapi Zik tak berapa kisah sangat pasal tu, sebabnya berpuas hatilah tengok rakam dan tengok dia punya perbandingan ada beza 1 second tu. Itu pun dah cukup puas hati untuk Zik tengok. Jadi kalau korang tengok juga, Zik akan tunjuk dekat sini. Bila Zik edit sound dia dekat bawah ni, bila ke 100 km tu dia lebih sikit dia punya bunyi dia daripada yang sebelum ni. Perbezaan tu ada, memang ada lah bagi Zik. Untuk beli intake Myvi ni memang berbaloi lah sebab ada perubahan, bukannya tak ada perubahan. Macam kadang-kadang kita beli tiba-tiba kereta kita lagi semput daripada sebelum ni kan. Tapi intake Myvi yang Max Racing ni bagi Zik memang berbaloi lah sebab dia ada dia punya kelainan dia kan. Jadi yang keduanya, apabila Zik dah berjalan-jalan kan, berjalan-jalan jauh semua, Zik dapat rasakan bahawa contoh bila kita maintain 1 RPM tu, dia takkan jatuh dengan cepat, takkan drop, dia akan maintain dekat RPM tu. So bila contohnya kita nak tekan minyak, contoh bila kita nak tekan pedal untuk pergi macam contohlah potong kereta kan, masuk lane kanan, dia akan maintain dekat RPM dan terus ke atas daripada contoh sebelum ni dia RPM senang turun. Kalau macam Max Racing sekarang ni, RPM dia maintain, dia akan maintain sekejap dan baru turun. Dia lambat sikit. Dan bila Zik rasa dia agak ringan, bila tekan pedal tu agak ringan daripada sebelum ni. Sebelum ni Zik nak tekan pedal pun perlu macam setengah pedal macam tu baru Zik boleh rasa dia punya pergi dia. Kalau macam sekarang ni Zik tekan sikit, Zik dah rasa. Macam bagi Zik, itu satu kepuasan jugalah. Cumanya tak adalah Zik nak bawa terlalu laju kan, tak adalah nak risk ke apa benda. Cumanya ini satu macam bila bawa tu sedap lah, rasa ringan kan. Walaupun kita pakai rim 17 Brembo, kalau pakai rim 15 tu dengan brake biasa lagi lah kau kan. Jadi itulah review Zik tentang Myvi, intake Myvi Max Racing ni. Jadi berbaloi ke tak berbaloi untuk anda beli intake Max Racing ni? Bagi Zik dia amat berbaloi sebabnya dia ada
kelainan dekat situ. Macam kalau korang tengok pun dah dapat tahu dah beza dia antara sebelum dan juga selepas. Jadi, masa yang anda tunggu telah tiba, iaitu giveaway intake max flexing exhaust. Jadi macam mana korang nak menang? Ikut tips yang Razik sharekan. Okay? Jadi macam mana korang nak menang? Pergi ke MG3 Hub ataupun bila korang tengok video ini, tekan subscribe. Macam Lidlid dah tekan subscribe lah diri sendiri kan. Dah tekan subscribe. Lepas tu like video YouTube Zik ni dan share ke Facebook ataupun Instagram anda, tak kisahlah. Share kepada rakan-rakan anda supaya mungkin diorang pun ada MyV juga, boleh sertai sekali. Selepas itu bila korang nak buat, tekan ke FB dan masuk ke dalam Max Racing Exhaust page. Search Max Racing Exhaust page, okay? Jadi bila dah masuk, anda tekan like. Zik dah tekan like dah, okay? Bila anda dah tekan like, pergi ke review. Okay, selepas pergi ke review, dia akan ada kat sini, would you recommend Max Racing Exhaust, dan tekan yes. Apabila anda tekan yes, dekat sini ada untuk anda tulislah caption korang. Tulis apa yang korang rasa sesuai supaya mungkin Max Racing rasa anda lah yang layak untuk memenangi intake Max Racing ni. Dan bila anda dah recommend, tekan post. Okay. Selepas itu, tunggulah pihak daripada Max Racing, staff daripada Max Racing untuk memilih siapa yang pemenang. Dan Zik akan ucapkan dulu tahniah kepada pemenang intake Max Racing sebab bukan Zik yang pilih. Jadi Zik serahkan kepada pihak Max Racing untuk pilih dan dia akan post kepada anda intake Max Racing tu. Bila dah menang, share-share lah kepada yang korang rasa kan, apa yang pemenang tu rasa kan. Tapi Zik rasa mungkin lepas sebelum raya korang akan dapat lah, pemenang tu akan dapat lah. Sebab nanti raya pun boleh test-test kan. Jadi tapi tak boleh nak test lah sebab tak boleh nak pergi negeri ke negeri kan. So pergilah daerah ke daerah, dapat jugalah test kan. Pergilah highway ke max ke kan, situ kosong kan. So di samping PKP ni juga, stay safe kepada korang semua. Walaupun kita dah boleh keluar banyak-banyak, stay safe. Jangan kita merebakkan lagi virus-virus yang ada. Dan semoga Malaysia kita aman daripada wabak COVID-19 ni, supaya kita tak macam meletihkan lagi frontliner selepas ini. So itu sahaja daripada Zik. Subscribe, share dan like. Dan semoga kita akan berjumpa lagi di episod akan datang.